Bismillahirrahmanirrahim. Wa huma utawi makna loro iku makna yani, makna loro muasironi kang nglabeti karone la sabila ora ana dalan iku maujud ila hadzihima maring buang ing makna yani. Wa maknan lan makna salisin kang kaping telu wa huwa utawi maknan salis iku suduruhu metune alfi'lu an ra'yi sahibil amri saking pendapate wong kang anduweni perkara li ilmihi krana ngertine sahibul amri bisiddatil hajati kelawan bangete hajat ila zajri maring nyegat wa huwa utawi maknan sales aidun khalim malik kaya dene sani awal iku muassirun nglabeti fala sabila mongko ora ana dalan iku maujud ila ilghaihi maring ngengguraken ing salis. Fa hadhihi mongko utawi iki-iki penggawean iku tasarrufatun pira-pira tasarruf daqiqatun kang lembut fiqhiyatun kang bangsa fikih tahtaju yahtaju kang butuh sapa almuhtasibu wong kang ihtisab la mahalata halih mesti ila ma'rifatiha maring ngawruwi ing tasarrufat. Jadi kalau kita ikhtisab, kalau kita ikhtisab itu ya masalah yang lembut-lembut seperti ini harus paham, ngoten. yang akhir-akhir ini terdengar di negara kita itu kan pemulangan mantan anggota ISIS ke Indonesia itu kan termasuk dalam pembahasan ini. Artinya pemerintah dan para tokoh wajib berijtihad mempertimbangkan berapa bahaya yang akan menimpa dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dan lain sebagainya itu yang masuk dalam pembahasan seperti ini. Jadi ada semacam tasarrufatun daqiqatun, perbuatan yang lembut-lembut pembahasannya, fiqhiyatun yahtaju almuhtasibu la mahalata ila ma'rifatiha. ya termasuk dulu yang terjadi berapa tahun yang lalu, tempat-tempat WTS dibakar oleh para santri sing itu ya masuk dalam pembahasan ini. Artinya seberapa berat kebutuhan pencegahan ngoten, dan seberapa berat perusakan harta itu. Jadi maksudnya ngaten lho, cara gampangane nggih, kita niku dengan ngaji ini kita kemudian sekarang pikiran kita itu nek ngono wong iki ora gampang-gampang nyalahno wong, ngoten lho maksudnya. Ngoten, kita niku ya ora gampang-gampang nyalahno wong. Kenapa? Ya kita tidak karena kita kadang-kadang tidak tahu persisnya yang terjadi di sana. Ning tempat-tempat WTS terus di Nontigen Tangerang atau Nontigen terus dibakar oleh para santri, nah itu kita dengan ngaji ini itu tidak mudah menyalahkan, tidak boleh semudah menyalahkan pelakunya, muhtasibnya, dan juga tidak mudah membenarkannya. Kenapa? Yaitu tasarrufatun daqiqiyatun daqiqatun fiqhiyatun membutuhkan pertimbangan, yahtaju almuhtasibu la mahalata ila ma'rifatiha, harus diketahui. Ad-darajatus sadisatu utawi derajat kang kaping 6 iku at-tahdidu meden-medeni wa tahwifu lan ya meden-medeni. Dadi at-tahdid niku meden-medeni, semacam mengancam gitu. Wa tahwifu lan tegese meden-medeni. Kaqaulihi kaya pengucape muhtasib, dak tinggalo sopo siro, angka yo siro, angka sangi siro, hada ing iki-iki kemungkaran, aula aksironna, utawa yakti bakal mecah sopo ing sun, serok saka ing sirah iro, aula adribanna, utawa yakti bakal mukul temen sopo siro, rokobataka ing gulu iro,
aula amurunna utawa yekti bakal merintah sapa ingsun bika ing sira aula amurunna bika ing sira wa ma asbah wa ma asbah wa malan barang asbah kan rupane apa mahu ing penggawean. Jadi tingkatan yang paling tinggi ya iki wis paling tinggi to Gung. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah niki tingkatan sing nomor 6 niki adalah mengancam. Gak sampean mareni tak bunuh sampean. Ini tantangan ini. Ini diperbolehkan pada situasi tertentu. Wa ma asbahu wa hadza yambaghi ayyak duma ala tahqiqid darbi idza amkana taqdimuhu. Wa hadza utawi iki-iki ad-darajatus sadisatu utawa wa hadza utawi iki tahdid iku yang bagi sayogja apa ayyak duma ing yen to maju sapa wong ala tahqiqid darbi ing atase nyata akan mukul idza amkana tatkalane kang apa taqdimuhu disiaken ing darbi wal adabu utawi tata kramane fi hadzal rubati ing dalam ikilah derajat iku alla yuhaddida ing yen to ora meden-medeni sapa muhtasib hu ing muhtasib alaih biwaidin kelawan pengancam layak juzu kang ora wenang lahu kedue muhtasib apa tahqiquhu nyatakaken ing waid ngaten. Jadi kita mengancam, menantang dan mengancam kepada pelaku kemungkaran itu dengan tantangan yang kira-kira bisa kita lakukan. Ora gertak sambal lah maksudnya ngaten. Jadi ukuran harus kita ukur. Kamu saya bunuh itu ya memang harus kita bunuh betul. Apabila memang dia berani lah maksudnya ngomong. Jadi ucapan itu kita ukur dengan kira-kira harus bisa direalisasi dan harus boleh direalisasi oleh syar'i. Ngaten maksudnya, bukan ucapan yang angger muni terus kira-kira barbarane resong lakoni itu ndak boleh. Ngaten niku. Jadi layaju tahqiquhu kaqaulihi kaya pengucape muhtasib la'an hiyanna la'an habanna yakti bakal ngampak temen sapa ingsun daraka ing omah ira wala adribanna lan yakti bakal mukul temen sapa ingsun waladaka ing anak ira aula asbiyanna utawa yakti bakal mboyong temen sapa ingsun jauh jataka ing bojo wadon ira wa malan barang ya diri kang lumaku apa ma majrahu ing si nggon lumaku ne pengucapan kemah. Jadi memang itu andai kata kita lakukan tidak boleh ya kita omongkan ya tidak boleh. Awas, kowe janji jek ngelakoni kemaksiatan sing kuwi tak rampok omam. Ya memang merampok itu tidak boleh. Anakmu tak bunuh. Memang membunuh anaknya itu tidak boleh ya tidak boleh kita ancamkan. Bujum tak rampas, tak rampas tak dadekno budakku, tak dadekno amatku. Jadi kena tak kumpuli misalnya. Ini ya tidak boleh karena memang melakukannya tidak boleh, mengomongkan untuk sebagai tantangan ya ya tidak boleh. Wama ya jadi majulahu balzalika balik utawi mengkono-mengkono pengucap iku ingkolahu lamun ngucap sopo muhtasib hu ingzalik ala azmin ingatase netjo fahuwa mengko utawi pengucap iku haramun yo haram. Wa ing qala hulan lamun ora wa ing qala lan lamun ngucap sapa muhtasib hu ing zalik min ghairi azmin sangen tanpa tujuan fa huwa mongko utawi zalik ku kizbun gara ngaten ya ta umpamane ngaten la wong aku muni ngono meng apa tak rampok kok mae meng jane yo kanggo ngertak tok kok aku yo ora bakal tong rampok yo ngrampok jane dosa lho itu ndak boleh karena itu bohong ngaten anak tak pateni yo. Iya, aku mending ngomong jadi yo kanggung gertak ya tidak boleh karena kalau kita ucapkan saja misalnya ya berarti kan bohong kan tidak boleh ngaten.
Naam, ya bener jadi mengkono-mengkono fahuwa haramun. Wa dalika walahu ayyazita la adriban awis bina wa fahuwa kidbun. Naam, ya bener jadi mengkono-mengkono fahuwa haramun idza ta'arradu tatkalane mento aga sapa wong liwai dihi maring pengancame wong bidderbi kelawan mukul wal istighfafi lan ngremehaken falahu mongko iku wenang kedue muhtasib al azmu utawi nejo alahi ing atase zalik ila haddin ma'lumin maring wates kang kinawurwan yak tadihil khalu kang natrapihi ing keadaan apa hi ing had apa al khalu keadaan walahulan iku wenang kedue muhtasib ayyazida utawi yen to nambahi sapa muhtasib fil waidi ing dalem ngancam alama huwa fi azmihi al batin ing atase barang huwa kang utawi ma iku fi azmihi ing dalem sejone muhtasib al batin kang batin idza ulima idza alimatat kala ngerti sapa muhtasib an nazalika astine mungkun-mungkun ma iku yak mau ngremuk apa mahu ing muhtasab alaih ngeten niku wa ya yarda'ahu ngeten lan ya nyegah apa mahu ing muhtasab alaih walaisa zalika minal kizbi al-mahdzur ngeten walaisa lan ora ana apa zalika mungkin-mungkin ma iku minal kizbi saking goro al-mahdzur kang den larang kang den haramaken kang den larang ngeten maksudnya ya nek ditambahi sithik nggih kena ngeten lho gampangane ngeten kenapa ya karena demi untuk tidak terlaksana, tapi dia takut ngatur loh mas Dim. Bakar rumahmu kamu, kamu nggak berhenti dari memproduksi arak, bakar nanti. Ya biar takut itu memang ya boleh. Jadi nunggu hati kita yuk, ndak sampai ke membakar rumah. Tapi aslinya memang membakar rumahnya itu boleh dilaksanakan oleh pemerintah ya. Itu menjadi boleh kita ucapkan. Ya tujuan kita ya bohong tapi demi ngono lho Mas Dev, demi ben leren tanpa kerusakan yang besar. Ngono lho Mas Dev. Balil mubalaghatu bali utawi banget-banget akan fi misli zalika ing dalam sak padane mengkono-mengkono ma iku muqtadatun den ngadataken. Ngaten niku. Wa huwa utawi zalik iku makna mubalaghatir rajuli maknane oleh banget-bangetaken wong lanang fi islahihi ing dalem oleh bagusi rajul oleh ndame akan rajul baina syakhsaini ing dalem antarane wong loro wa ta'lifihi lan oleh ngrukunaken rajul baina dirrataini ing dalem antarane maru loro artinya kemudian kita itu di arahkan dikiaskan ke nek eneng wong loro ape tukaran iku kita boleh berbohong. Mati kok enake-enake wonge ya muni nek manunge geton anu sing kene nanggone coke kita ya ngono. Jane wonge ya pengen njuk sepura ning sampean boleh bohong seperti itu sehingga dua orang itu rukun. Akhirnya yang itu kan jelas. Hadisnya yang tentang itu kan jelas. Itu diarahkan ke situ. Ngaten niku.